Selama dua hari, tepatnya pada 25 dan 26 September lalu, rombongan Gema Bersinar masuk ke pedalaman hutan Nyaung Dusun Muara Limau di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Gerakan Gema Bersinar merupakan upaya untuk memberantas penularan penyakit malaria dari sumbernya. Rombongan yang dipelopori Dinas Kesehatan Tabalong ini terdiri dari Dinkes Provinsi Kalsel dan Kaltim, Dinkes Kabupaten Paser, Komam dan Balangan, serta pihak puskesmas sekitar perbatasan. Dalam aksinya ini, para petugas memeriksa darah setiap warga yang seringkali memasuki hutan Nyaung yang merupakan endemis malaria. Selain memeriksa darah, petugas juga melakukan pengendalian vektor, membagikan 250 buah kelambu berinsektisida, obat-obatan, dan obat nyamuk oles. Jadi kegiatan yang kita lakukan untuk Gema Bersinar, terutama dalam hal pengambilan darah dan pengetahuan malaria, serta juga pemantauan terhadap dan pengawasan terhadap logistik yang berupa kelambu berinsektisida dan repelen, itu untuk MBS atau Mass Blood Survey yang telah kita laksanakan pada hari Selasa kemarin, telah kita screening sekitar 70-an orang yang keluar masuk hutan. Di sini alhamdulillah hasilnya tidak ada yang reaktif. Nah, kemudian kita bekali mereka dengan kelambu dan repelen. Untuk memastikan pengendalian malaria terus berlanjut, tim juga mempersiapkan Kepala Dusun Muara Limau sebagai kader malaria di hutan Nyaung ini. Kemungkinan ada sedikit hal, kemungkinan pasien yang ada tertinggal yang belum kita bagikan, kemungkinan kita bagikan gitu nah. Apa dulu sebelumnya Pak di sini memang tempatnya malaria nih Pak? Iya memang tempatnya Pak. Istilahnya akarnya lah istilahnya tempat-tempat itu jantiknya nyamuknya juga ditemukan di daerah sinilah yang banyak gitu nah. Yaya nantinya akan bertugas membagikan kelambu berinsektisida dan membagikan obat-obatan kepada warganya yang sering kali masuk hutan. Ia juga bertugas memantau warganya yang terkena malaria. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan. 3, 3, 5.